Yes, ini dia Hen. Ya. BCA. Lagi. CLA ya? Kok jauh banget sih BCA? Enggak jauh banget. Enggak, kok BCA, CLA, BCA jauh loh. Iya. Karena kita pakainya BCA Finance. Mantap. Ini udah otomatis ini ada. Iya. Ini mousepad nice. Lalu ada sport mode, comfort eco. Udah empuk juga dashboardnya. Halo teman-teman, selamat datang di Cek Stoknya Auto Hike Channel bareng Henry. Ya. Mobil ini Hen ya hari ini. Iya, kita belum pernah ya, emang belum, yes. Belum pernah. A200. Udah yang gua sama Indah kalau waktu itu Hen. Oh, sama Indah. Tapi hatchback. Yang hatchback. Hatchback. Iya, yang putih. Hatchback. Betul, putih. Betul, oh. betul. Putih. Mobil model terbaru dari A-Class. Iya. Dan kalau menurut gua ini hatchback ya? Hatchback. Dan menurut gua ini mobil tuh kalau menurut gua ini mobil yang menurut seksi, gua bro. Seksi. Yang di mana mobil ini kalau depannya kayak sama CLA kurang lebih sama ya? Nah, tadi gua mau ngomong. Iya, lampunya mirip sama, banget. Gua karena dia sama-sama A-Class. Nah, itu dia bisa. CLA A200 terus, kan sama-sama iya, A iya, gitu sama-sama kan. A sih. Gua juga dari tadi kok kalau dari depan kayak CLA. Iya, itu dia. Soalnya gua baru kemarin jual CLA juga ya 2020. Oke. Okay. Ya, sama lagi tahunnya. Tahunnya sama, sama 2020. Ya. Gitu loh. Iya. Jadi gua bilang diamond. Mirip loh. Sipit-sipitnya. Iya. Ini grill-grillnya. Iya, grill-grillnya. Mirip banget deh, pokoknya sama kayak CLA. Yang gua selalu ingat, Hen, itu cup-nya nih kayak gini, rapi gitu loh. Iya. Di atas gini, jadi pas ya. Di atas gitu loh. Jadi terus aerodinamis. Heeh. Gua sangat ingat ke sini nih yang A nih yang baru nih. Betul, tapi kalau belakangnya beda sama CLA. Beda. Ini tuh kayak lebih kalem, Hen. Iya. CLA tuh kayak lebih sipit dan lebih sporty frameless. Gitu. Nah, itu frameless. Ah, frameless. Kalau ini tuh enggak frameless. Ini enggak frameless. City car. Ini lebih city car, betul. Ini lebih buat santai lah ya. Ini karena panas, gimana kita ngobrol aja ya? Di dalam? Dan dalam kantor. Oh. Tapi gue mau kasih lihat juga nih boleh, ke temen-temen nih. Mana? Velgnya. Velgnya keren. Velgnya keren. Bintang ini 5. Bukan AMG. Bukan. Tapi nah, velgnya kayak AMG. Kayak. Tapi di sisi lain ini better karena gue udah bilang sama lu kan, kalau yang AMG dinding itu gue kurang suka. Ya, lebih tebal kan? Lebih ya, tebal. Lebih kelihatan tebal. Tapi ini keren. Ini keren. Nggak, ini nggak kayak better. AMG. Ini better. Tapi bintang gitu loh. Jadi keren aja gitu. Iya. Kalau AMG ini kan naik ya. Jadi iya. Kayak dinding gini nih. Iya. Dinding. Bagus sih. Enggak mau lihat belakangnya. Lihat belakangnya dulu lah. Jangan masuk dulu lah. Lu mau pengennya masuk aja. Masuk, Pak. Langsung lagi Henry, langsung mancing. Nah, ini bedanya ya. Lebih gede ya. Iya. Nah, tuh segini nih. Iya. Tapi kalau ngomong dimensi kayak kurang lebih sama. Mirip sih. Mirip. Sih. Oke. Nah, ini bedanya sama hatchback nih ada dapat bagasi nih. Ini city car sih. Iya. Bagasinya lampunya. 420 liter untuk dan kapasitas. Orang juga jarang lihat A200 jarang, sedan. Jarang. Kebanyakan jarang. Hatchback. Iya. Tapi ada yang bilang hatchbacknya kayak Honda City hatchback. Oh iya mirip sekilas dikit sih mirip emang. Loh. Sekilas mirip. Iya. Kayaknya dimensinya juga mirip deh. Iya. Coba ntar dikasih tuh. City hatchback berapa panjangnya dan lampu belakangnya mirip, gitu. Mirip. Ya? Bedanya city hatchback tuh ada garis aja bentuknya. Kan. Bentuknya. Oh, kalau ini lebih seksi lah. Jadi mendingan beli yang sedan, jangan hatchback. Jangan hatchback. Belinya sama Henry dong. Great. Ntar kalau ada yang hatchback, belinya yang hatchback sama gua. Karena sekarang ada yang sedan, belinya sedan gitu. Namanya marketing kan. Yang ada ya udah kita jual. Henry marketing. Jagoan. Iya. Yeah. Kemarin bulan kemarin 20 yes jualan. 20. 20. Wow, 20 gila. Itu. Nice. Nasi Padang buat ntar gua traktir sama Henry. Nasi tumpeng yes, enggak usah nasi Padang. Mantap, iya. Mantap. Top. Termahal apa? Apaan? Velar ya, lu ya jual. Enggak, bukan. Bukan Velar, bukan. Apa velar. Ya? Velar. Oh, lupa saking banyaknya. Enggak ingat gua. Padahal gua enggak masuk ke situ loh tadi. Dimasukin juga ya udah gitu. Jok. Langsung aja kita ayo, tes. Ayo. Gua yang bawa. Iya. Yeah. Please.
dia Hen. Ya. Pertama BCA lagi. CLA ya? Kok jauh banget sih BCA? Enggak jauh banget. Enggak, kok BCA, CLA, BCA jauh loh. Iya. Karena kita pakainya BCA Finance. Kita selalu leasingnya pakai BCA Finance. Mantap. Jadi mungkin terngiang-ngiang. Jadi udah best banget sumpah. Gue tidak terpikir loh untuk situ loh. Tapi cakep. Iya, dalamnya mirip sih sama CLA. Mirip banget. Mirip banget ini mah. Monitornya, speedometer, ambience-nya. Ini sumpah salah satu yang terbaik. Ada di satu konten TikTok ya, Auto Hike. Gue bikin ambient light ini yang dimana ganti-ganti warna. Gila keren banget sih. Waktu yang CLA malam juga sama gue ya reviewnya ya? Iya, yang baru kan? Iya. Iya, yang baru sama juga. Mirip. Rasanya juga mirip. Yang dimana tadi lu coknya goyang-goyang kan? Iya, ada kinetik. Goyang-goyang lagi, sorry. Ada kinetik. Iya, goyang-goyang. Set gitu loh. Gue pengen buat nyoba ini perjalanan jauh sih ya. Kayak sepengaruh apa sih gitu loh. Jangan, ntar lu ngantuk. Sambil kayak ini kan kinetik ya. Ntar takutnya lu keenakan. Jangan. Ngantuk. Kayak dipijit. Takutnya lu kegelian. Waduh. Gitu. Geli lagi. Enak loh, enak. Apa, relax. Baby Yahud. Aduh, udah lama gak mijit. Oh, mijit. Lu lama gak mijit? Udah lama. Sehat kan? Sehat kan? Yang udahnya fresh. Iya. Jangan yang udahnya. Tuh. Wireless charging, cup holder ini bisa dibagi lagi, bisa dipas malah. Ini wireless charging. Iya, wireless charging itu gue lagi pake. CLA kayaknya gak ada deh. Ada gak ya? Lupa gue. Ya, ada lah. Berumah. Electric parking, nih parking juga udah otomatis sini ada. Iya. Ini mousepad, nice. Lalu ada sport mode, comfort eco. Udah empuk juga dashboardnya. Gue suka nih sentuhan karbon ini, gue suka. Iya. Jadi sporty kayak. Iya, tapi CLA karbon nggak sih? Nah, coba dicek nih. Coba gue cek ya. CLA tuh karbon nggak sih? Ini sih harian kan ya. Kayak iya. Kecil. Irit lagi. Mesinnya 1300. Iya, mesinnya 1300 benar-benar. Jadi irit banget. Jadi untuk kalian yang cari mobil-mobil mewah tapi irit, iya. Kayaknya cocok sih. Oh iya, CLA nggak karbon, dia silver warnanya. Oh iya, perpaduannya silver ya. Terus joknya tapi lebih empuk ini nggak sih? CLA tuh keras. Lupa gua. CLA keras. Ya. CLA kan ininya headrestnya. Nah, suspensi juga ya? Suspensi sama. Joknya tuh CLA kan dia kan yang bucket gitu loh. Betul. Kalau gua suka bilang tuh kayak joknya Calya, kayak joknya Brio yang gitu. Nyatu. Dan kalau ngomong jok, gue pokoknya fitur yang paling suka ini sih, kalau ada sandaran. Secara gue kan tinggi ya. Oh, paha lu panjang kan? Ya? Iya, paha gue panjang. Paha lu panjang. Enggak paha doang sih. Oh, tapi tangan juga. Tangan panjang. Jadi bisa reach out. Maling. Iya juga ya, gue ingat tangan panjang itu maling. Tahu lagi. Great job. Gue tahu arah lu kemana yang panjang. Gitu. Kaki ya, kaki. Oh, gue kira umur panjang. Oh, amin. Insya Allah, umur panjang ya. Oh, kemarin juga rezeki juga panjang. Oh, itu harus. Amin. Gue bikin TikTok ini, Hen. Ya. Terus, ini kan posisi... Sorry, gue sambil kerja ya, sebanyak yang wait WhatsApp gue nih. Siap. Iya. Jadi gue sambil kerja, sambil kan review. Jadi kan gue, bikin konten ini, gimana gue, ini pasti mengemudi gue yang dimana cukup mundur ya joknya. Tapi gue duduk di belakang itu masih better lah gitu. Karena pas bentuk dari jok ini yang di belakangnya tuh kayak nikung gitu loh. Oh, gitu tahu. Jadi space kakinya masih jadi lumayan. Jadi dengkul lo gak kena gak sama separah, jok depan. Gak separah CLA yang iya. Speed banget tuh CLA. Emang. Sebelum ini gitu. Kalau bener bukan CLA ya. Gue malah, sama yang A juga ya. Seri A, gue nyoba gak sih? A200 hatchback. Hatchback yang sebelumnya. Cuman ya ini much better sih. Satu yang paling gue penasaran kita belum punya, GLM baru kan. Oh, itu keren langka banget sih. Loh. Iya. Itu modelnya kan. Betul, belum dapat kan? Belum pernah dapat. Parah sih. Itu gue juga pengen sih, pengen coba. Dalamnya tuh sama yang lama gimana? Iya. Terus sama X1 gimana? Besarnya kan katanya kan lebih besar yang sekarang kan. Iya. Tapi itu gue bingung juga sih, barunya pun gue liat di jalan jarang. Jarang. Kebanyakan GLC. GLC kita udah sering dapet, kenapa GLA? GLA nggak pernah dapet. GLB aja kita udah dapet 2 kali. Nah. Tapi GLA sama sekali belum pernah dapet kita yang model yang baru. Belum dapet. Iya. Sama sekali. Tolong bos cariin bos. GLA bos. Karena gue agak
kalau dibanding GLA yang lama sama X1, wah gue X1 banget. Nah, tapi kalau yang baru nih penasaran. Iya, iya. Rasanya, interiornya, terus kayak dia lebih lega di dalam kan. Kalau itu keren banget. Iya. Bagus sih. Bagus gue so juga. Good sih. Gue kalau ada duit mungkin bisa beli. Wah iya, juga iya. Itu cocok buat lo sih. GLA. Sama CR-V kayaknya jauh gitu. CR-V lebih gede. Kalau GLA buat cewek gue entah. Oh iya, mantap. Oh iya, udah ini nih. Tinggal nunggu undangan kayaknya nih. Amin, amin. Oke, harganya? Oh iya. Harga dong, harga. Harganya kan? Ini cash-nya 695, kreditnya 645. Dan kilometernya ini baru 11.000. Ya. Yeah. Mana tuh? 11.000. Yeah, 3 tahun. 11.000 yeah. Nih. Antik. Baru 11.000 nih kilometernya. Pajak bulan 2, masih yeah. Panjang tahun depan. 11.000 ini. Nah, kalau kredit pakai BCA Finance. BCA Finance lagi nih. Iya. Yeah. Is gua di endorse sama BCA Finance ntar. Yeah. Dapat duit. Gua juga BCA. Iya, iya, 11.000 di mana setahun berarti 3.000-4.000-an lah ya orang ini yeah. Pakai sebelumnya. Iya. Yeah. Jangan pakai banget. Ah, udah keluar kota udah. Cuman, gue merasaan sih bu ini keluar kota juga. Ini sih yang kinetik sini yang gue merasaan. Iya. Anyway, itulah sedikit dari A ya. A 200 sedan tahun 2020. Nah, iya dia kurangnya nggak ada sunroof sih, panoramic iya. Sunroof. Begitupun CLA yang baru kan? Iya. Iya kan? Nggak ada sunroof. Anehnya itu. Tapi ya dia menang interior. Iya. Jadi tuh Mercy tuh gue apa ya? Dia tuh semuanya pengen tipenya small aku ya. Oh, jadi gitu. Dibikin oh, ada iya. Plus minusnya gitu. Jangan plus-plus aja. Oh, okay, okay. Kalau oh, iya. Plus-plus doang, ntar jangan, yang lain nggak laku nah. Gitu loh. Jadi harus ada minusnya. Harus dong, harus gitu. Adil lah. Oh. Orang pasti cari yang plus-plus kan. Iya. Gak mau yang ada minusnya kan. Betul. Ntar nggak laku kalau nggak ada plus minusnya. Iya. Minus butuh kadang. Iya. Minus butuh. Biasa aja sukanya yang plus-plus. Kalau ini jangan diedit, ini udah tahu kok Pak Henry bercanda. Ini juga bercanda. Aduh. Oke lah itu kalian ya. Iya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Iya, ini joknya udah kulit ya. Kalau yeah. CLA masih sweat kombinasi kulit. Oh iya. Lebih sporty kan ya maksudnya. Betul deh ini kulit asli apa sintetik? Sintetik. Lanjut. Jangan lupa penutup. Like, comment, subscribe. Jangan lupa di follow akun kita yaitu Instagram atau sama-sama atau.id TikTok auto_. Hi, thank you, man. Thank you, teman-teman. Bye.